Kotanya Cimahi. Ada yang nyasar di belakang. Jalannya udah mulai nanjak, guys. Bose udah lapar, guys. Bose aman, Bose. Aman, guys. Ini, guys. Ini belok, guys. Lembang, guys. Bandung, guys. Dingin, guys. Masuk ke dalam turunannya. Enggak, dia kan villanya yang mana? Kan ada banyak. Dia enggak cuma villanya. Pokoknya natural hill. Nih, kabarin dulu nih. Hati-hati ya, dia sebelah kanan bilang. Nanti kelewatan lah. Itu si Agung belakang. Ada. Ya kan, villa yang villa-villa kita yang villa kita. Ada villanya ada berapa biji juga. Mana bilangnya? Ada kolam renangnya coba. Villa? Mana ya? Udah. Udah apa sih, Pak? Udah. Villa apa? Nih, bentar. Yang ada kolam renangnya itu, Pak. Hazel atau Royal, Bu? Jadi ini kita diarahin sama mas-masnya sama mbaknya. Masih, kita disuruh tanya villa kita tipe yang mana, karena di sini ada banyak villa, terus di sini juga ada camping, ada curug. Curug sama air mancur sama. Beda. Tapi kok ada air mancur? Curug itu waterfall. Hei, ya sama aja. Gimana sih? Ini kan? Ini kan? Oh iya lah. Kok ada bacanya sih? Itu mobil si rumah itu. Parkirnya waktu di YouTube. Oh gitu, iya, kan? Ini kita masuk parkirannya. Oh iya benar. Nah, sampai deh. Itu kita bilangnya. Parkirannya luas, guys. Jadi bisa cukup ya 10 mobil bisa enggak sih? 10 mobil bisa sih. 8 nih. Bener dong. Sampai deh. Sampai, guys. Sampai, guys. Sampai, guys. Mobil 1, mobil 2, mobil 3. Oh iya, ada satu lagi yang belum nyampe, guys. Nasar wae eta sopir teh. Jadi ini parkirannya kayaknya sebenarnya bisa sampai ya 10 mobil kali ya, karena ini luas banget. Ini luas banget, terus pintu masuknya di sini. Kita masuk dulu. Nah, ini tuh udah menarik nih. Sebenarnya pintunya gede, tinggi. Pakai kerudung. Nanti di skip ya. Nah, ini masuknya. Welcome. Begitu masuk, langsung di sebelah kiri itu ada meja makan. Sebenarnya di dalam juga ada meja makan, terus di sini ada buat tempat api unggun nanti malam. Terus di sini langsung ada kolam renang, nanti kita lihat ke sana. Nah, yang menarik lagi di sini tuh ada playground area. Durannya gede banget. Ini ada basket, terus ini ada anak-anak main. Hai guys. Hai guys. Ini yang main. Ini jot-jotan apa sih namanya? Udah. Terus ada ini.
Nah ini nih swimming poolnya katanya airnya anget kan? Yang ya, sebelah situ ya. Ini ada kolam renang, di luar itu juga ada kamar mandi yang buat bilas. Terus di sini, nah ini kelihatan villanya tuh cuma satu lantai sebenarnya, tapi luas banget, nanti kita cek. Ini kolam renangnya buat yang dewasa, terus buat yang anak-anak. Cool. Nah, yang di situ baby, papi. Mama. Di sini ada jacuzzi-nya. Swimming pool ya. Nah, view-nya kayak gini. Jadi ini udah dikelilingin tanaman-tanaman. Masuk-masuk, kita masuk yuk. Let's go. Kita masuk. Ini semuanya full kaca sampai ke sana. Masuk. Hai. Begitu masuk, kita lihat kamar-kamarnya dulu. Iya. Lumayan makan gratis ya. Masuk. Nih di sini ada kitchen set. Di sini ada kitchen set. Ini ada meja makan lagi yang di dalam. Tadi kan meja makannya satu di luar, terus satu di dalam. Sini ada kulkas dua pintu, ada juga dispenser. Ini ada apa ya? Oh, kosong. Terus di sini disediain microwave juga. Halo. Ada rice cooker. Di sini ada mangkok-mangkok. Terus ada piring-piring udah disediain juga. Kita bawa bekal juga sama biasa. Di sini ada wastafel, buat cuci piring. Di sini ada apa ya? Dah. Ini ada makanan. Ibu-ibu lagi nyusun makanan. Halo ibu-ibu. Mau makan apa ibu-ibu? Banyak ya makanannya ya, bekalnya ya. Di bekal kita mau lihat kamarnya satu-satu dulu. Makan. Kiblat. Nah, kiblat yang nggak tahu kemana nih. Belum ada bacaan, coba kita lihat. Ini kamar yang pertama. Sebelah kanan itu kayaknya buat keluarga yang gede. Karena di sini kasurnya sekitar 160 yang queen size ya. Terus di atasnya tuh ada dua single bed lagi, ada tangganya. Terus di sini semua kamarnya itu udah dapet kamar mandi sendiri. Kasur juga. Di sini ada kaca. Terus di sini dapet wardrobe juga, kamar mandi. Kamar mandinya juga oke. Bersih ya, clean. Clean. Oke, kita keluar lagi kamar selanjutnya. Next, di sini semua kamarnya tuh ada jendelanya, dan khusus yang sebelah sini sama yang sebelah kanan nanti yang kamar utama itu bisa ada view buat garden sama ke pool. Oke, kita keluar. Keluar di sini ada living room. Ini ada nenek kita. Halo, U. Aduh, ini ada meja yang gede banget, bisa buat rame-rame. Terus dapat juga extra bed, lumayan. Di sini ada dua kamar yang tipenya sama. Ke sebelah kanan seperti ini ada tangga juga naik ke atas, single bed sama queen size. Terus di sini dapat wardrobe juga plus kamar mandi sama kayak tadi. Lalu kita keluar lagi. Ting 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 ting. Keluar sama tipe yang sebelahnya, queen size sama single, wardrobe dan kamar mandi. Jadi kita nggak usah masuk lagi. Terus lanjut ke kamar yang satunya. Di sini ada 5 kamar. Ini kamar yang ke-4. Ada Nin. Ini ada kamar tempat tidurnya gede-gede. Ini juga queen size tapi 2. Terus di situ juga ada kamar mandi yang sama juga tipenya. Di sini ada jendela, view-nya langsung keluar. Lanjut kita ke kamar utama. Oh iya, di luar ini juga ada, di sebelah TV-nya itu ada juga kamar mandi yang di luar. Nah. Jadi sediain juga kamar mandi yang buat di luar buat umum gitu. Terus lanjut kita ke kamar utama. Welcome. Di sini ada sofa, terus
Kayaknya ini king size ya. Kayaknya sih king size karena kelihatannya lebih gede. Terus di sini dapat TV dan view-nya langsung ke pool. Jadi ini dapat kaca, jendelanya langsung sliding door gitu. Ada yang ngumpet. Terus di sini ada wardrobe gede banget. Ini emang cocok sih buat jadi apa sih? Nah, ini dapat wardrobe, ada buat tempat duduknya juga. Dan di sini istimewanya kamar mandinya iya sendiri, tapi ada bathtubnya. Nah, ini ada bathtubnya, kamar mandinya gede banget. Beda sama yang lainnya. Karena mungkin ini kamar utama juga ya. Jadi ada bathtub buat anak-anak mungkin mau berendam nanti, atau yang dewasa juga boleh. Di sini ada yang mau sholat tadi, kita ganggu dulu. Oke, segitu. Nanti mungkin kalau sempat kita tunjukin pas lagi malamnya gimana. Sip. Tuh anak-anaknya udah gak sabar mau berenang. Suasana malamnya kita di Villa. Ini kita udah dapat gratis api unggun, jadi tadi kita tinggal minta aja api unggunnya. Anget. Ini lagi bakar apa? Bakar keributan ya? Bakar emosi? Hah? Diikat? Oh, siikat? Ah, iya, nggak tahu. Ini juga di sini kita lagi bakar-bakar lagi. Bakar apa pasti? Bakar, guys. Bakar apa, guys? Kita ada sosis, daging, saikoro, selada. Tuh, tadi kita makan tewan juga sore. Dan anak-anak udah di dalam udah pada ngantuk sebenarnya. Ini keadaan malamnya. Kalau di dalam lampunya tuh udah nyala gitu malam. Kita lihat ke dalam. Dalam lagi pada siap-siapin. Tuh suasana malam. Kita lagi coba jalan pagi, guys. Coba jalan pagi. Ya, guys, ya. Jalan, guys. Tuh, suasana paginya. Nah, ini tadi villa kita yang di sebelah situ. Kita keluar. Kita mau lihat ke playground sama area camp. Jadi sebenarnya di area Natur Hills ini, iya kayaknya ada banyak tuh, ada villa, ada buat wedding area gitu mungkin, terus camping ground, terus ada Curug Anom. Nah tapi kayaknya karena tadi malam tuh hujan, kita kayaknya nggak jadi deh ke Curug Anom. Jadi kita cuma mau lihat aja sightseeing. Kalau pagi lumayan dingin. Oh, ini camping area-nya tuh. Camping area-nya jadi masih berempun dan begitu.
rame yang camping, padahal tadi malam tuh hujannya lumayan gede, sampai petirnya juga gede juga ya, lumayan gak kebayang kalau lagi camping. Nah ini tuh kita udah di lobinya. Di lobbynya sebenarnya kalau kayaknya kalau menuju ke Curug tuh di sini tuh ada kereta api, kereta api ya, baby. Di sini juga villa-villa yang di sini dapat pool sama jacuzzi. Tapi papanya main tadi. Adanya nyanyi enggak boleh. Ya, ada enggak boleh dong. Ya udah situ sama papa. Udah turun. Jangan lagi. Kayak kembar. Gitu tajam. Eko minta gendong tete kata. Tetenya enggak kuat lagi gendong ya. Cuma dipeluk. Peluk. Yang bagus. Sayang, tete kok digendong sih? Iya sih.